dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, khususnya yang beragama Islam. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memberikan kesempatan kepada prajuritnya untuk melaksanakan ibadah umroh yang akan diberangkatkan pada hari Kamis 29 September 2022. Terkait dengan hal tersebut dilaksanakan acara pelepasan jamaah umroh yang dihadiri langsung oleh Wadan Puspomal bertempat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menyelenggarakan upacara serah terima jabatan Kepala Satuan Penyelidik Kriminal dan Pengamanan Fisik yang berlangsung di Lobi Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Adapun penyematan serah terima jabatan tersebut yaitu dari pejabat sebelumnya, Kolonel Laut PM Budi Elias AMD, kepada pejabat yang baru, Letkol Laut PM Dedi Priyawibowo SH MTR Hanla MM. Dengan adanya sertijab tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja yang lebih profesional. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Edwin SH Emhan MH, yang didampingi oleh Ketua Cabang BS Jala Senastri Puspomal, Nyonya Weni Edwin beserta prajurit Puspomal mengikuti pelaksanaan upacara serah terima jabatan Pangko Armada RI yang bertempat di lapangan Arafuru Ko Armada 1 Jakarta Pusat. Pelaksanaan serah terima jabatan tersebut yaitu dari Laksamana Madya TNI Abdul Rashid KSEMM STR Opsla kepada Laksamana Muda TNI Heru Kusmanto SEMM MTR Opsla. Komandan Denpom Lanal Banten beserta beberapa prajuritnya mempertunjukkan salah satu atraksi kearifan lokal dari daerah Banten, yaitu aksi debus dalam bidang ilmu kekebalan tubuh, mulai dari menjilat golok tajam, memalu besi tajam kulu hati, dan mematah benda mati berupa besi. Di acara demonstrasi pada rangkaian upacara serah terima jabatan Panglima Komando Armada Republik Indonesia yang bertempat di lapangan Arafuru Ko Armada 1 Jakarta Pusat. Komandan POM Lantamal 2 Padang beserta beberapa prajuritnya menghadiri kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar oleh Korem 032 Garing WBR bertempat di Transmart Jalan Katib Sulaiman Padang. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia tahun 2022 yang puncaknya nanti akan diperingati pada tanggal 5 Oktober 2022 mendatang. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut serta POM Lantamal 3 Jakarta secara gabungan melaksanakan operasi penegakan ketertiban yang dilaksanakan di dua tempat yang berbeda, yaitu di Komplek Perumahan Dinas TNI Angkatan Laut Kelapa Gading dan di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Sasaran dari Opsgaktif tersebut antara lain mencegah terjadinya penyalahgunaan nomor registrasi kendaraan TNI, mencegah terjadinya penyalahgunaan stiker TNI, pemeriksaan identitas diri prajurit, dan kelengkapan kendaraan dinas maupun pribadi, serta penertiban knalpot yang tidak sesuai standar. Komandan Puspomal Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH yang diwakili oleh Wadan Puspomal menghadiri acara peresmian Novel Computer Security Incident Response Team bertempat di Hotel Grand Melia Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang diikuti oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Legend TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, para pangkutama wilayah Jakarta dan pejabat utama Mabesal. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun dan memperkuat sistem keamanan data di lingkungan TNI Angkatan Laut. Puspomal mengikut sertakan 5 orang perwira pertama dalam kegiatan pemantapan bimbingan mental fungsi komando yang diselenggarakan oleh Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut. Para peserta kegiatan menerima beberapa materi yang disampaikan oleh para narasumber, antara lain materi bidang pembinaan mental, bidang rohani, bidang tradisi kejuangan, bidang ideologi, dan materi bidang bimbingan konseling. Diharapkan para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan bermartabat. Polisi Militer Lantamal 5 Surabaya melaksanakan pelayanan pembuatan SIM TNI keliling bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut
di wilayah hukum POM Lantaman 5 Surabaya yang diselenggarakan di Kesatrian Sutedi Senaputra Pasmar 2 Karangpilang dan di Akademi Angkatan Laut Surabaya Jawa Timur. Pelaksanaan pembuatan SIM ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kedisiplinan prajurit TNI Angkatan Laut dalam berkendara serta sebagai tanda bukti bahwa prajurit tersebut telah mempunyai keahlian berkendara sesuai dengan golongan SIM yang dibuat. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin S.H. Emhan M.H. yang diwakili oleh Wadan Puspomal beserta 26 prajurit Pomal turut serta menghadiri olahraga bersama dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di lapangan Trisila Denma Mabesal Cilangkap Jakarta Timur. Kegiatan tersebut merupakan acara penutup dari seluruh rangkaian HUT ke-77 TNI Angkatan Laut. Dalam kesempatan tersebut, Kasal juga memberikan pengarahan kepada seluruh peserta mengenai pentingnya berolahraga dan menjaga kesehatan serta selalu menjaga kekompakan antar sesama prajurit TNI Angkatan Laut. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila yang dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut bertempat di Lapangan Hitam Aku Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaksanaan upacara tersebut adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap seluruh pahlawan yang gugur dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa dan tentunya untuk meningkatkan kembali rasa nasionalisme dan patriotisme.